kasih. YB sudah meraihkan ulang tahun 55 bagi tahun ini. Kalau lihat kembali kepada perkembangan parti-parti politik, khususnya parti politik pembangkang, saya rasa DAP satu-satu parti pembangkang yang dapat survive. Bukan dapat survive dalam pergolakan politik tanah air, tetapi juga muncul sebagai pada kini parti yang paling besar dari segi kealian dalam Dewan Rakyat. DAP mempunyai 42 kerusi di Parlimen. Apa yang berlaku dengan pengkhianatan mandat yang diberikan, dengan ahli-ahli politik yang melompat parti. Jadi saya jangka pilihan raya yang akan datang adalah amat mencabar bagi semua parti politik, kerana kita perlu memulihkan keyakinan pengundi-pengundi kepada sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Saya percaya rakyat masih menaruh harapan kepada Pakatan Harapan, tetapi Pakatan Harapan dan parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan juga harus menilai kelemahan ataupun kekuatan dalam perjuangan ini. Kalau ada kelemahan, kita ambil langkah-langkah yang sesuai, yang betul untuk membetulkan kelemahan ini. Selamat menyambut ulang tahun ke-55.